Bu, maaf Bu, sebentar aja. Bu kira-kira ngeliat anak perempuan ini Mas. Oh, saya nggak lihat deh. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Maaf Mas, tapi Mas pernah ngeliat orang ini nggak Mas? Nggak Mas, saya nggak lihat. Ya udah, makasih ya Mas. Sama-sama. Gimana Nal? Ada yang lihat gak? Enggak, gak ada yang lihat. Lo? Gak ada juga. Sya, gue emang kayak gini. Tapi lo jangan ngomel lah. Lo curiga gak sih sama Queen? Naura. Sya, gini ya. Queen bilang Adara itu naik mobil. Dan dia kira Adara naik mobil bareng temennya. Sementara Adara gak punya teman kecuali kita. Iya kan? Iya juga sih. Tapi siapa tahu Adara punya teman selain kita. Mungkin dia belum cerita kali sama kita. Oke, okay, I'll take it. Punya teman selain kita, gak apa-apa. Dikasih tau gak warna mobilnya apa? Mobilnya gimana? Lu kasih tau gak? Kan? Gak curiga lu digituin. Nah, udahlah. Nah, stop. Jangan sujon terus sama Queen. Queen gak mungkin kau jahatin kita. Sya, gua ngerti lu suka sama Queen. Lu cinta sama dia. Tapi ini harus disampingin dulu, Sya. Adara hilang. Apaan sih, Nal? Siapa juga yang suka sama Queen? Iyalah, Sya, udah ketebak kali. Dari tadi lu belain dia, terus dia ngebohong. Nal, emang Queen yang nyulik Adara? Ngapain juga coba Queen nyulik Adara? Hah? Sya! Lo gak curiga apa, Sya? Lo kenal Queen udah berapa lama? Gak lama kan? Sama kayak gue gitu juga sama-sama baru, lo gak tahu dia siapa, Sya? Lo juga gak curiga apa? Tiba-tiba lo dibawa ke jurang? Hah? Nah, Queen itu cuma mau ngebantu gue. Bukan Queen yang nyulik Adara, apa juga untungnya buat dia? Ya udah. Kalau emang dia mau ngebantuin lo, lo sendiri aja. Minta bantuan sama dia, jangan sama gue. Nah. Kalau mau ngebelain dia mulu, mending lo pergi nyarinya sama dia, gak usah sama gue. Nah, dengerin penjelasan gue dulu, Nah. Udah lo sama cewek lo aja, bucin. Nah. Nah, apa-apaan sih? Kenapa Rasha belain Queen terus ya? Nah, udah, Nah, stop. Jangan sujon terus sama Queen. Queen gak mungkin kau jahatin kita. Kenapa dia udah cinta sama Queen? Oh, si Naura kenapa sih? Dia gak tahu apa gue cinta sama siapa. Apa juga gue suka sama Queen. Sampai gua saudara sendirinya aja tetap gak dipercaya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang Nora bilang benar juga ya? Adara kan gak punya teman selain kita. Apa jangan-jangan Queen beneran bohong sama gua? Dia ngapain gue mikirin dia? Dia aja cuma pergi sama Queen. Adara juga kemana sih? Tapi benar sih kata Nora.
gue harus cari tahu apa maksud Queen sebenarnya.